Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Sempati semua, ketemu lagi nih sama Nisa di Sempati Traveler. Nah, hari ini Nisa sama tim Sempati TV lainnya datang ke rumah kelahirannya Bung Hatta nih. Buat yang ingin tahu keseruan Nisa di sini, ayo kita tonton sama-sama. Nah, yang Nisa lihat-lihat di sebelah sini tuh isinya rata-rata adalah foto-foto. Foto-foto yang penting yang ada Muhammad Hatta-nya. Kayak kamar bayi, habis itu menandatangani buku tamu, dan lain-lainnya. Terus juga ada TV LED yang gede banget di sini. Nah, bisa jadi penasaran ini sih, gunanya buat apa ya? Mungkin nanti kita bakal tanya-tanya nih wawancara kakak-kakak yang di sini. Nah, oke, selanjutnya kita bakal turun ke bawah nih. Sebelum itu, kita bakal ambil sendal yang itu tuh merupakan khas dari Minang sendiri. Yuk, kita lihat bareng-bareng. Oke, selanjutnya kita bakal masuk ke dalam kamar bujang, yaitu kamarnya Bung Hatta sendiri nih saat masih bujang. Yuk, kita lihat ke dalam. Nah, setelah aku lihat-lihat nih, setelah berkeliling beberapa waktu di ruangan ini, kata yang bisa mendeskripsikan ruangan ini tuh adalah sederhana. Karena apa? Karena dari meja kerjanya Bung Hatta sendiri, tempat tidurnya Bung Hatta sendiri, itu sangat sederhana banget. Cuman ada hal yang bikin aku salfok nih dalam ruangan ini, yaitu di bagian foto Bung Hatta sama keluarganya. Nah, bisa dilihat di depan aku nih ada foto Bung Hatta sama keluarganya. Bung Hatta, istri beserta anak-anaknya. Lanjut ke foto selanjutnya, bisa dilihat ada Bung Hatta, anak-anaknya, istri, serta ibunya. Oke, buat kayaknya buat ruangan ini udah dulu ya. Hal yang buat Nisa bertanya-tanya nih, salah satunya tuh di bagian kamar baca, Kak. Oh, kamar baca. Ya, apa yang mau kamu tanyakan tentang kamar baca? Buat kamar baca tuh kan, Kak, ada TV LED itu, Kak. Itu fungsinya buat apa, Kak? Oh, itu di sini baru beberapa belakangan ini baru hadir di Museum Kelahiran Bung Hatta. Jadi fungsinya nanti itu akan dinyalain beberapa cuplikan lagu-lagu dari Bung Hatta. Nanti juga ada film-film lama gitu, kayak Bukit Tinggi Tempo Dulu, seperti apa rumah kelahiran Bung Hatta yang asli, juga akan cuplikan di sana. Oh iya Kak, saya juga penasaran Kak, sebenarnya museum ini tuh udah berdiri dari kapan sih Kak? Museum ini tuh sebenarnya sudah replika, ini sudah lama, ini tuh cuma 1 tahun pembangunan. Tiket masuknya gimana? Nah, untuk di Museum Kelahiran Bung Hatta ini, kita tidak menggunakan biaya apapun dan itu gratis. Siapapun boleh dan berkunjung ke sini kapanpun. Karena kami udah ready dari jam 7:30 sampai jam 6 sore nanti. Nah, jadi teman-teman kakak atau guru-guru semua yang datang itu boleh silakan. Nggak pungut biaya sama sekali. Oh ya kak, kalau ada nggak sih kakak pesan-pesan buat Sempati TV nih kak?
buat sobat-sobat Sobat ini, buat mana tahu datang ke sini gitu Kak. Ajak kami ya, buat Sobat TV ini yang ingin minat dan ingin tahu sejarah tentang Bapak Proklamator kita yang ada di Piting, yaitu Bapak Hatta, silakan berkunjung ke Museum Kelahiran Bung Hatta karena teman-teman ini juga akan siap mendampingi selama kalian berada di sini. Jika nggak tahu, silakan bertanya apa-apa aja yang ingin ditanya seperti sila keluarga. Sampai sini aja dulu ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dadah.